Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat peternak milenial dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini kita akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya memilih telur tetas yang baik untuk kita tetaskan. Jadi telur dari kandang sebaiknya dipungut 4 kali sehari, yaitu pada pukul 8, kemudian pukul 10, kemudian pukul 13 dan juga pukul 15. Setelah kita ambil telur, kemudian kita lakukan pembelian telur-telur tetas, seleksi dan juga grading. Yang dipilih adalah telur dengan bentuk normal. Tidak terlalu bulat atau terlalu lonjong. Jadi untuk telur tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong. Kemudian kulit telur tidak retak, karena jika kulit telur retak atau cangkang telur retak akan mengakibatkan proses penetasan yang kurang baik. Jadi teman-teman harus memilih kulit telur atau cangkang telur yang baik atau tidak retak. Kemudian telur tidak bau busuk, karena jika telur bau busuk biasanya telur sudah lama penyimpanannya. Perhatikan lama penyimpanan telur, sebaiknya teman-teman menyimpan telur jangan terlalu lama, maksimal 7 hari. Bila disimpan lebih dari 7 hari, maka daya tetasnya akan menurun. Dan mutu anak ayam juga kurang baik dibanding telur tetas yang disimpan 1-3 hari. Jadi teman-teman bisa memilih telur sebaiknya yang berumur 1-3 hari untuk ditetaskan. Kemudian bobot minimum 52 gram dan maksimum 65 gram. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Hal ini penting sekali untuk diperhatikan, sebab sangat mempengaruhi mutu bibit atau anak ayam yang dihasilkan. Kemudian untuk warna telur tidak dikualifikasi secara khusus, tetapi untuk warna telur yang jauh dari normalnya atau menyimpang jauh, disingkirkan saja teman-teman, atau bisa digoreng atau diafirkan dan dijual. Untuk tekstur kerabang telur yang halus dan licin saja yang ditetaskan. Teksturnya harus yang pilih yang halus dan juga yang licin saja. Untuk tekstur kerabang telur yang kasar atau bintik-bintik atau yang melipat-lipat, silahkan disingkirkan saja, alias tidak usah untuk ditetaskan. Mungkin itu dulu video dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki cara yang lebih baik atau cara lain, teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe Peternak Milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.